So, jadi hari ini kita nak tengok kisah pengalaman satu seorang YouTuber itu ialah Ike Manor. Jadi, nanti saya buat video tu tak nampak muka saya sebabkan dah malam. Kalau tak percaya, jom sekejap eh. Oh, nampak. So, jangan lupa tekan subscribe dan tekan lonceng. Memang menyenangkan, harap-harap tak jadi apa-apa. Jadi, jom kita pergi tengok cerita. Hey guys, dan inilah channel dia, kisah dia seram. Jenazah hospital. Jadi, tanpa buang masa lagi, jom kita pergi tengok. Subscribe. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ike Manor. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, so sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah subscribe, dah like, comment and share YouTube channel aku. Dan kepada korang yang dah klik video ni, aku nak ucapkan korang terima kasih kepada still support dan tengok video aku walaupun tak berapa nak best nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan nak dijadikan ceritanya lagi pada konten-konten yang lepas aku dah cakap yang hari ni aku akan buat konten seram kan. Sebab konten yang lepas aku dah buat konten reaction tentang OOTD Raya fans dengan fans yang edit video aku dekat Instagram, nak dijadikan ceritanya macam tu. So terima kasih kepada korang yang dah edit video aku dan dah tag aku dekat OOTD program kita pada hari ini. So cerita seram kita yang pertama bertajuk hospital, yang kedua pun bertajuk hospital, dan yang ketiga bertajuk perkemahan di sekolah, nak dijadikan ceritanya macam tu. So tanpa basa-basi, sebelum tu aku nak cakap, korang kena follow all of my social media dekat Instagram, dekat TikTok. Ambil mama jatuh. Jadi sorry sangat-sangat, tadi ada masalah sekejap. Talk dekat YouTube, jangan lupa subscribe. Korang jangan lupa sebab follow aku dekat Instagram dengan TikTok. Sebab dekat situ aku banyak bagi information ataupun aku banyak update dekat sana. So korang akan terlepas kalau ada apa-apa information tau, nak dijadikan ceritanya macam tu. Sorry kalau dengar bunyi bising sikit sebab kat luar ni hujan, nak dijadikan ceritanya macam tu. So dia macam ada bunyi macam tu, nak dijadikan ceritanya. So kalau bunyi bising sikit, aku minta maaf, okay? So tanpa basa-basi, jomlah kita pergi kepada program kita ataupun aktiviti kita pada hari ni, iaitu cerita seram. Tapi sebelum tu buat apa? Tutup lampu. Okay guys, so aku dah tutup lampu dan kita pun kena bersedia nak cerita hantu ni, nak dijadikan ceritanya. So cerita hantu pada kali ni, aku tak tahulah seram ke tak, tu korang yang kena nilai sendiri. Tapi cerita seram aku tak adalah seram sangat, nak dijadikan ceritanya macam tu kan. Hospital ni sebenarnya bukan aku yang mengalaminya, tapi mak saudara aku, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, jomlah kita mulakan. Okay, yang pertama pasal hospital ni, mak saudara aku ni nurse. Waktu ni dia bekerja sebagai nurse dan waktu ni dia bekerja sebagai ketua nurse. Nurse kan dia macam ada dua pangkat lah, tak silap aku kan. Sangat-sangat kalau dekat belakang ni ada bisik sikit sebab ayah papa saya tengah call keluarga dia satu family. Pakai baju putih, lepas tu nurse yang pakai baju warna biru. Nurse yang pakai baju biru tu, tak silap aku orang panggil dia sister ke suster, aku tak tahu, kau jangan tanya aku. Sebab dia yang kerja nurse tu, nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan nak dijadikan ceritanya lagi, dia tu waktu dia dah naik pangkat daripada nurse biasa kepada nurse yang orang kata nurse yang ketua lah, nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan hari tu dia kata sebenarnya dia tak ada shift malam, dia dah habis shift, lepas tu dia nak balik. Lepas tu tiba-tiba dia punya pekerja bawahan tu, maksudnya nurse bawahan dia tu, patutnya sabar je lah, saya tak tutup lam. Kek. Macam tu. Maka apa tutupnya? Sorry. Sorry. Sebab tak boleh tutup. Terlupa pula. Saya tengok video call. And so sangat-sangat. Jadi kita tak dapat. Jadi kita buat je lah macam ni. Ada shift malam, tapi dia tak boleh nak bekerja shift malam sebab dia ada hal kat rumah kan, nak dijadikan ceritanya. Lepas tu dia pun cakap lah dekat sister ni ataupun mak Zara aku ni, yang dia tak boleh nak shift malam dan mak Zara akulah yang kena ganti dia untuk jaga ward perempuan dekat hospital pada waktu malam, nak dijadikan ceritanya. Dan mak Zara aku kata kalau shift dia dalam pukul 10, biasanya habis dalam pukul 7 pagi macam tu. So bila dia kerja malam, dia akan balik pagi dalam pukul 7 pagi. Sebab tu lah guys, kalau nurse ni dia balik rumah, perak terbongkar nanti
tidur, dah tak boleh nak buat apa sebab penat nak dijadikan ceritanya. Kau dah kerja daripada malam, betul balik pagi. Memang tak ada masa guys nak masak nak dijadikan ceritanya. So dia pun kadang-kadang dia kata dia belilah ada kuih ke kedai-kedai kat tepi-tepi jalan tu ada jual nasi ke apa benda dia akan beli untuk bawa bagi sarapan dekat anak balik rumah. Nak dijadikan ceritanya macam tu sebab takkan ada masa untuk nak masak waktu-waktu pagi tu sebab dia dah penat. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okey, kita balik kepada yang waktu malam tadi shift malam. Lepas tu dia pun ganti yang pekerja bawahan dia tu untuk jaga ward bersanit ataupun ward perempuan dalam waktu malam. Okey, lepas tu dia kata waktu nak jaga tu dia cakap macam ni. Ward perempuan tak boleh ada orang lelaki yang jaga diorang ataupun bermalam. Bermalam tak boleh. Orang lelaki tak boleh masuk ward perempuan untuk bermalam. Sebab ada kes dulu nak dijadikan ceritanya, lelaki tu dia jaga mak dia. Lepas tu bila mak dia dah tidur, semua dah tidur, lepas tu dia pergi dekat katil pesakit-pesakit perempuan lain, dia pergi cabul ataupun dia pergi, kau faham tak cabul? Dia pegang benda yang tak elok dekat orang lain, faham tak? Tapi dia lelaki, dia pegang perempuan punya, faham eh? Faham. Aku tak nak cakap lebih-lebih. So dia pegang benda tu nak dijadikan ceritanya. Aku tak tahu lah betapa bongok dan bengongnya lelaki tu, bodoh. Kau jaga mak kau sakit. Lepas tu kau boleh pula pergi cabul orang lain tengah sakit. Kepala bapak kau. Nak dijadikan ceritanya, ah begitu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, disebabkan kes tu pihak hospital tak boleh bagi lelaki bermalam ataupun menjaga pesakit, ataupun mak dia pun tak boleh jaga, faham tak? Maksudnya lelaki tu tak boleh jaga mak dia. Ah, macam tu. Walaupun tu anak kandung yang lahir daripada perut terkeluar semua tu, tak boleh jaga sebab takut ada benda-benda yang tak diingini berlaku lah nak dijadikan ceritanya macam tu. So disebabkan kes tu juga, perempuan sahaja yang boleh jaga pesakit perempuan dan bermalam di ward perempuan, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, cerita dia macam ni. Bila mak saudara aku tu tengah duduk dalam office kan, tiba-tiba dia pun nak pergi ronda pesakit-pesakit yang ada dekat situ lah. Dah tengok nak tidur ke belum, nak makan ke, nak minum ke, ada sakit-sakit apa ke nak dijadikan ceritanya kan. Lepas tu tengok-tengok dia ronda-ronda, ada seorang makcik tu. Makcik tu panggil dia, sister sini. Lepas so makcik tu panggil dia, mak Zara aku pun pergilah kat makcik tu. Lepas tu cakap, kenapa makcik? Makcik nak kencing, tolong bawa pergi tandas, boleh? Okey, nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu mak Zara aku pun bawa dia pergi tandas, menaiki wheelchair. Wheelchair tu apa tu? Tu kerusi tolak tu, bongok. Kerusi tolak yang tu wheelchair, nak dijadikan ceritanya. So dia angkat makcik tu, isi dekat wheelchair, tolak pergi tandas. Tandas tu agak jauh lah daripada katil makcik tu, so kena tolak. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, dah tolak-tolak sampai lah kat tandas, sampai dekat kafe pula, bodoh. Sebab dia nak pergi tandas, bukan kafe. Lepas tu dah sampai dekat tandas. Tadi ada masalah kan, stop ke mana? Saya macam ada masalah nak pergi itu ke pergi ini ke. Di nak apa? Sorry ya guys. Sorry guys ya. Maaf sangat. Sorry. Makcik tu pun masuk tandas. Lepas tu masuk tandas, kunci pintu apa semua. Dia pun, mak saudara aku pun tunggu dekat luar tandas. Macam orang bodoh eh. Tunggu je makcik tu. Makcik ni kencing ke berak, berak ke kencing. Taiknya keras ke cair. Makcik tu nak dijadikan cerita. Dia pun tunggu. Tunggu je dekat luar tandas tu. Lepas tu tak keluar-keluar orang tua ni. Lepas tu dia jerit lah, makcik dah siap kencing ke? Makcik kencing ke berak? Makcik okey ke tak dalam tandas tu? Tak menyahut nak dijadikan ceritanya. Lepas tu tiba-tiba mak Zara aku ni ingat dia ada kerja dekat dalam office tu yang kena submit awal kan. Lepas tu dia kata macam ni, makcik saya panggil kawan saya suruh tunggu makcik kat sini. Tak menyambut juga. Lepas tu dia pun nak panggil lah kawan dia, nurse yang lain, suruh jaga makcik tu dekat tandas. Lepas tu dia kata, weh kau jaga makcik ni, makcik ni ada dalam tandas, nak dijadikan ceritanya. Lepas tu nanti tunggu dia keluar kencing, kau tolak balik pergi kata dia, faham? Dia nak tidur pula, nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu mak Zara aku pun balik office, nurse yang lain tu pun tunggu dekat luar tandas nak tunggu makcik tu. Lepas tu dia tunggu punya tunggu punya tunggu. Lepas tu nurse tu patah balik pergi office cari mak Zara aku. Lepas tu dia cakap, kak, tak ada pun kak. Mana makcik mana ni? Dia cakap macam tu. Eh ada tadi, aku dah hantar makcik tu pergi tandas sebab dia kata nak pergi kencing tadi. Lepas tu dia kata, tak ada kak, tak ada. Saya dah tunggu dekat luar tu hampir setengah jam dah. Maksudnya setengah jam mak Zara aku tak ada. Setengah jam lagi nurse yang baru tu. Pun tak ada. Tak ada nak dijadikan ceritanya. Lepas tu dua-dua tu pun pergi tandas.
tak ada orang. Tak ada tandas yang tertutup pun pintunya. Tak ada yang terkunci pun pintunya. Lepas tu diorang pun keluar daripada tandas. Diorang keluar tandas. Lepas tu tengok-tengok. Lepas tu kat katil orang tua tadi. Tengok dia tengah tidur. Lepas tu Mak Zahra aku pun kejut. Kau faham tak? Makcik tu tengah tidur. Lepas tu Mak Zahra aku kejut makcik tu. Makcik? Ah, dia gitu. Tadi bukan makcik pergi tandas ke? Saya hantar pergi tandas. Makcik dah kencing. Mana ada aku pergi tandas? Aku tidur. Dia marah pula Mak Zahra aku dengan nenek tadi tu. Nak dijadikan ceritanya. Dah orang tanya elok-elok, dia pergi marah. Tak apalah tu makcik orang tua. Mungkin dia ada masalah. Apa ni orang kata perasaan nak ceritakan ceritanya kan? Mak Zahra aku cerita. Dia marah, dia makin hamun pula Mak Zahra aku dengan nenek tu cakap. Pani kan jangan pergi tidur lah. Aku nak tidur. Pak dia marah. Tapi nak buat macam mana pesakit? Cakap kat saya, makcik nak kencing. Saya bawa makcik naik wheelchair tadi. Dia marah lagi, tak ada aku tidur. Lepas tu dia pun tanya dekat kawan depan dia tu. Maksudnya Mak Zahra aku tanya pesakit depan katil makcik tadi. Dia tanya, okay, dia kata, kak tadi bukan saya bawa acik ni pergi tandas ke? Tak ada, saya nampak awak cakap sorang-sorang je tadi. Sebab makcik ni tengah tidur. Awak bawa siapa? Lepas tu dia, maksudnya pesakit yang depan katil makcik tadi tu pun nampak Mak Zahra aku tu cakap sorang-sorang. Faham tak? Cakap sorang-sorang. Makcik tu tengah tidur. Tepat? Aku tak tahu nak cakap macam mana. Tapi dia macam agak membingungkan kat situ. Lepas tu dia cakap, kejap saya pergi tanya, saya nak tengok ada ke tak wheelchair tu tadi. Mak Zahra aku tu tengok. Lepas tu Mak Zahra aku pun pergi dengan dia tadi. Yes, wheelchair tu still ada depan tandas tadi. Dan lampu tandas tertutup, tak buka, nak dijadikan ceritanya macam tu. Persoalannya sekarang, meremang pula bulu rumah aku bungok. Okay, persoalannya sekarang, siapa yang Mak Zahra aku tu bawa pergi tandas hari tu? Mak Zahra aku cerita ni waktu tu malam raya juga. Ayah dia cerita. Lepas tu dia cakap, siapa pula yang acik bawa pergi tandas malam tu? Dia kata sebab dia memang bercakap dengan makcik tu. Dan mata makcik tu buka. Mata makcik tu buka dan makcik tu sendiri nak bawa pergi tandas. Maksudnya makcik tu sendiri nak minta pergi tandas, nak kencing. Faham tak? Dan logiknya takkanlah makcik tu boleh berlari. Dia tiba-tiba pergi katil, dia balik eh, lepas tu tidur. Sebab ada nurse yang baru tu kat situ. Dan makcik tu tak boleh jalan dengan normal. Macam mana pula makcik tu, kalau fikir logik lah, kalau makcik tu nak menipu kan, macam mana makcik tu boleh berlari daripada tandas tu pergi ke katil dia, daripada katil tu boleh berlari balik di tandas? Faham tak nak dijadikan ceritanya macam tu? So siapalah yang naik atau wheelchair tu, dan siapa yang bercakap dengan Mak Zahra aku tu nak dijadikan ceritanya macam tu? Sebab nak dijadikan ceritanya, memang orang kata kalau white perempuan ni memang kadang-kadang seram lah nak dijadikan ceritanya. Bukan kadang-kadang, memang white perempuan ni memang seram. Sebab banyak benda yang berlaku dekat white perempuan, ataupun mana-mana hospital pun memang banyak benda yang berlaku dekat white perempuan ni sebenarnya. Ada yang mati mengejut, ada yang mati waktu bersalin, ada macam-macam. Kita tak boleh nak jangkakan. Bukan saja white perempuan, white lelaki pun sama. Tapi orang kata white perempuan ni lagi advance lah dia punya tu. Meremang. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, so chapter kita yang pertama yang bertajuk hospital tadi dah pun habis. So kita pergi kepada chapter kita yang kedua yang bertajuk hospital juga. Dan Mak Sedara aku juga yang mengalami benda ni. Okay guys, waktu tu dia kata ini cerita yang sebelum. Maksudnya waktu ni, yang chapter kedua ni, dia belum jadi ketua nurse lagi. Maksudnya dia menjadi nurse biasa lagi. Nurse yang pakai baju putih, tudung putih, ada celoreng biru tu. Maksudnya waktu tu dia still nurse yang biasa. Bukan nurse ketua, bukan nurse ketuan, bukan nurse ketua tuat-tuat, bukan. Dia still nurse biasa yang pakai baju putih. Okay, nak dijadikan ceritanya macam ni. Dia kata malam tu ada sesi operation, maksudnya pembedahan lah. Ada pesakit tu buat pembedahan bypass. Dah, bypass apa benda tu, tak silap. Bypass ke bypass? Aku tak tahu nak dijadikan ceritanya. Tapi dia macam yang untuk jantung tu, pembedahan. Dan pembedahan tu gagal lah macam tu. Lepas tu ada komplikasi lah, tak silap. Aku nak dijadikan ceritanya ada masalah. Lepas tu pesakit tu meninggal. Okay, bila meninggal, Mak Zahra aku dengan dua orang lagi kawan dia, maksudnya tiga orang dia sini, bertugas untuk hantar jenazah tu masuk dalam bilik mayat. Okay, dah kalau mayat masuk dalam bilik mayat lah, takkanlah mayat masuk dalam bilik karaoke bodoh. Maksudnya dia pun masuk dalam bilik mayat nak dijadikan ceritanya. Dia waktu tu tolak sama-sama, sebab kalau seorang takut pula sebab perempuan, nurse lelaki kena buat benda lain lagi waktu tu. So dia orang hanya ditugaskan untuk menolak sahaja masuk ke dalam bilik mayat. Tolak je, bukan apa benda, semua nak
dijadikan ceritanya. Lalu tu, jumpa tolak sama-sama masuk dalam bilik mayat. Bilik mayat tu aku tanya, maksud macam mana bilik mayat tu bau dia busuk ke, seram ke? Tak, bau dia sebenarnya dah disterilize kan. Maksudnya dah di, orang kata dah diwangikan. Tapi bukan wangi macam MBPO tu bongok. Bukan macam bau macam minyak wangi kau tu, bukan. Dia macam bau macam yang tenang-tenang je lah. Tak adalah busuk sangat bau bilik mayat tu. Sebab mayat kan busuk. So, disterilize kan bau tu supaya tak busuk. Macam tu. Macam bau biasa-biasa, macam bau klinik, bau hospital macam tu. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu mak Zara aku dengan kau dia pun tolak. Mayat tu masuk dalam bilik mayat sama-sama. Lepas tu isi dekat ada satu tempat tu. Okay, ada dekat satu tempat. Dibaringkan dekat situ dan ditutup dengan kain. Nak dijadikan ceritanya. Lepas tu dia pun keluar daripada bilik mayat. Pergi ke pantry. Pantry tu apa? Setiap pejabat, setiap hospital pun ada pantry. Pantry tu maksudnya tempat dia orang nak makan-makan lah. Macam kantin tapi bukan kantin. Pantry tu dia kecil sikit daripada kantin atau kafe. Dekat pantry tu ada biskut, ada air Milo, ada Nescafe, macam-macam makanan. So dia orang boleh berehat dan makan-makan dekat situ lah. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So waktu dia orang tengah sedap-sedap makan apa benda semua, cocah-cocah-cocah, tengah membawang lah lepas buat kerja tu. Lepas cecah-cecah air apa benda, makan biskut apa semua. Lepas tu tiba-tiba ada hal yang berlaku. Tiba-tiba dia orang kena panggil. Sebab okay, sebab bila ada nurse lelaki tu masuk balik dekat bilik mayat tu, dia nampak mayat tu terbalik ke bawah. Kemas sikit ni. Ambil mainan ni. Sekejap. Sabar ya. So guys, minta maaf. Tadi saya ada masalah sekejap. Memanglah saya budak kan, masih ada kerja lagi. Jadi kita sambung. Dengan keadaan mata dia begini, macam tu. Terbelungkup lah tu mata dia macam tu. Nak dijadikan ceritanya. Lepas tu dia pun pelik lah, macam mana mayat tu boleh jatuh. Ni mesti kecuaian nurse lah, nak dijadikan ceritanya macam tu kan. Lepas tu dia dah pelik. Lepas tu dia pun panggil balik tiga-tiga nurse. Maksudnya mak Zara aku apa semua dengan kawan dia. Panggil daripada pantry pergi ke bilik mayat balik. Siapa yang isi dekat sini tadi? Kita orang isi kat sini tadi dah molek. Mak Zara aku cakap dengan kawan dia, kita orang dah isi sama-sama. Okey, tak ada jatuh, tak ada apa. Tak ada dekat pinggir-pinggir ke. Memang kita orang isi tu dekat tengah betul-betul tempat tu. Nak dijadikan ceritanya. Lepas tu nurse lelaki pun cakap, tadi aku masuk, tengok mayat tu dah terbelungkup jatuh ke bawah. Lepas tu dia terbelungkup balik, kepala dia, muka dia. Lepas tu nampak mata dia dah macam ni. Nak dijadikan cerita. Maksudnya terjujur besar macam tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, dia pun pergi dekat bilik security. Bilik pegawai keselamatan. Pengawal keselamatan, pegawai kepala bapak kau. Pengawal keselamatan. Lepas tu diorang pun tengok CCTV tu balik. Diorang tengok. Rupanya diorang tengok ada seorang nurse perempuan yang masuk dalam bilik mayat tu, tolak mayat tu sampai terbelungkup jatuh ke bawah. Lepas tu dia lari macam tu je. Faham tak? Dia tolak mayat tu. Aku tak tahu sebab mak Zara aku cakap, dia macam waktu dia tolak tu memang nampak, memang dia tolak betul. Macam dia tak suka dekat mayat tu. Faham tak? Tapi nurse tu baik. Orang kenal dekat hospital, nurse tu sangat baik. Dia macam suka tolong orang, tak ada masalah dengan orang. Tak ada pun kata bergaul dengan orang yang tak elok. Tapi dia macam mana dekat CCTV tu tunjuk nurse tu tolak mayat tu sampai jatuh kat bawah, sampai terbelungkup dan mata dia macam ni. Macam tu nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu nurse tu ulang-ulang kali cakap, saya tak buat kak, saya tak buat, saya tak ada dekat situ, saya tak ada. Faham tak? Dia cakap tu bersungguh-sungguh. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, dia pun kena settle dengan pihak hospital. Tak tahu macam mana, mak saudara aku kata sebab waktu tu pun dia nurse bawahan lagi. So dia tak ada hak untuk campur tangan dalam hal macam tu. Lepas tu dia kata tak tahulah macam mana apa cerita. Tapi esoknya nurse tu still bekerja balik. Faham tak? Aku tak tahulah macam mana deal dengan pihak hospital. Dan dekat CCTV tu memang tunjuk nurse tu yang tolak mayat tu. Okay, jadi kita jom, kita bermula sekarang. Jatuh terbelungkup mata sampai macam ni. Mayat kan mata dia macam ni. Tiba-tiba boleh mata dia macam ni. Terbuka macam tu. Aku tak tahu macam mana boleh jadi macam tu. Dan yang muskilnya, mak Zara aku cakap, waktu diorang dah keluar tu, memang diorang ada dengar ada orang menangis. Tapi takkanlah mayat nangis kan? Nak dijadikan cerita macam tu. Jadi diorang pun just masuk ke pantry. Pantry tu tak jauh juga daripada bilik mayat. So diorang just makan-makan macam biasa. Nak dijadikan cerita macam tu. Dan nak dijadikan cerita lagi. Begitulah cerita. Persoalannya macam mana mayat tu boleh terbelungkup jatuh ke bawah, dan macam mana pula seorang nurse ada perasaan untuk tolak mayat yang dah mati tu jatuh ke bawah. Apa benda macam tu? Aku pun tak tahu macam mana nak cakap. Dan tapi aku rasa kan, takkanlah nurse tu buat. Nurse tu takkanlah tiba-tiba nak tolak mayat sebab dia pun tak kenal mayat tu. Tak tahulah kalau nurse tu kenal mayat tu kan. Tapi takkanlah nurse yang baik tu boleh tolak mayat tu jatuh sampai macam tu. Aku tak rasa macam tu. Aku rasa mesti gangguan benda tu. Sebab yelah benda tu pun, tapi takkanlah benda tu boleh putar-putar CCTV
waktu tu aku sekolah rendah ke sekolah menengah, tak silap aku. Aku rasa sekolah rendah. Okay, waktu tu ke sekolah menengah. Sekolah rendah. Okay, waktu tu aku ada macam perkhemahan, tapi bukan dekat sekolah aku dan bukan budak sekolah aku je yang ada. Perkhemahan tu melibatkan unit beruniform satu daerah. Contoh aku daerah Kuantan. Lepas tu kita orang pun banyak daerah, so kita orang bergabung. Lepas tu berkhemah nak dijadikan ceritanya dan pergi ke satu sekolah nak dijadikan ceritanya macam tu. So aku dulu PBSM, Persatuan Bulan Sabit Merah, sebab aku tak suka masuk kadet polis, aku tak suka masuk kadet remaja lah, apa benda semua tu aku tak suka, pengangkap tu aku tak suka. Aku memang suka Bulan Sabit Merah sebab baju dia lawa, merah putih, nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu aku pun masuklah PBSM atau apa, Persatuan Bulan Sabit Merah tu. Waktu tu aku terpilih sebab bukan semua ahli Persatuan Bulan Sabit Merah ni dapat masuk perkhemahan ni, sebab perkhemahan ni kan peringkat daerah nak ke negeri kan. Jadi bukan semua, dia just pilih orang yang bagi banyak komitmen. Bagi banyak komitmen tu macam mana? Maksudnya kalau ada perjumpaan dia selalu datang, ada pertandingan dia selalu masuk. Macam tu dia sangat aktif dalam kelab tu nak dijadikan ceritanya. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, aku pun terpilih. Lepas tu dalam 10 orang je satu sekolah, maksudnya abang angkat 10 orang. Kenapa? Kadet remaja 10 orang, untuk Persatuan Bulan Sabit Merah 10 orang, Puteri Islam 10 orang, Tunas Puteri 10 orang. Setiap sekolah tu, setiap unit uniform dia ada 10 macam tu. So diorang pun pergi satu sekolah dan berkemah dekat situ nak dijadikan ceritanya. Maksudnya akulah yang terpilih tu sekali. Lepas tu kita pergi ke sekolah tu, lepas tu tak tuntut dapatlah satu kemah. Okey, aku satu kemah dengan budak-budak lain. Satu kemah dalam 5 orang. Lepas tu 5-5 ni bukan satu sekolah, bukan. Maksudnya aku sekolah lain, dia sekolah lain, dia sekolah lain, sekolah lain, sekolah lain. 5-5 ni sekolah lain, bukan sekolah-sekolah sama, okey? So kita orang memang tak kenal. Jadi kita orang masuk isi beg dalam tu macam okey. Tak macam tu. Aku pun tak tahu, aku tak kenal kau, kau tak kenal aku. Jadi kita orang pun saling berkenalan macam tu. Nama aku Ikmal, nama aku Puat, nama aku Amin, nama aku Jidut, nama aku Podet, macam tu semua ada, semua. Macam tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya dalam 5 orang tu, kita orang pun adalah aktiviti petang tu buat sana sini. Lepas tu masuk kemah. Lepas tu sebelum tidur, kita orang cakap macam ni. Siapa nak pergi tandas, nak kencing ke, nak berak ke, semua kena kejut. Faham tak? Wei guru, aku dah takut guru guys, guru. Okay, tak apa, abaikan. Semua kena kejut. Kalau nak pergi kencing ke apa ke, semua kena kejut. So, facilitator ada. Abang facilitator tu ada, tapi kita orang takut dia busy ke apa benda kan. Dan nak dijadikan ceritanya macam itulah. Kita orang kena kejut. Kalau ada salah seorang nak pergi berak ke kencing ke, kena ada teman. Lepas tu nak dijadikan ceritanya pukul 3 pagi aku sakit perut dan nak kencing. Nak dijadikan ceritanya, lepas tu aku pun nak pergi tandas, tapi tandas sangat jauh dekat sekolah tu. Kita orang berkemah dekat tengah-tengah padang. Jadi nak pergi tandas kau kena jalan pergi tandas tu. Bapak gila jauh lah daripada padang tu. Nak pergi ke tandas sana tu memang jauh nak dijadikan ceritanya. Lepas tu waktu tu kan dia orang kata suruh kejut, aku pun kejut lah dia orang. Haram, seorang pun tak bangun. Bodoh, tak ada orang pun bangun. Aku marah, okay, sekarang ni pun aku marah. Dia orang suruh kejut, tapi aku kejut tak bangun-bangun. Si bongok-bongok ni semua tak bangun. Lepas tu semua tidur mati. Pergilah. Pergilah. Lelah, aku pun pergilah seorang-seorang sebab tak tahan sangat nak kencing dan nak berak tu, faham? So aku pun pergi seorang-seorang dalam keadaan yang takut, tapi tak berapa takut sebab aku nak berak. Faham tak? Aku nak berak, jadi aku tak takut sangat. So aku pun pergi dekat tandas tu. Aku masuk tandas. Bila aku nak masuk tandas, aku nampak kawan aku dekat sinki dia tengah gosok gigi. Lepas tu aku pun cakap dengan dia, kau gosok gigi? Lepas tu dia cakap, gosok gigi. Lepas tu, kenapa kau gosok gigi? Lepas tu, nanti kan nak sembahyang subuh. Lepas tu nanti aku gosok gigi lah. Takkan? Aku cakap, apa pun dia cakap macam orang tak betul, faham tak? Lepas tu aku cakap, macam itulah. Lepas tu aku cakap, so aku ingat dalam kepala aku, dia dah terbiasa kot dekat rumah dia sebelum solat subuh dia gosok gigi. Lepas tu waktu tu dalam pukul 4:30 ke 5:30 macam tu. Subuh dalam pukul 6 suku waktu tu. Aku tak lupa. Memang subuh waktu 6 suku ke 6 macam tu. Lepas tu aku pun masuk tanya aku berak. Sepanjang aku berak tu, aku bersembang dengan dia. Macam-macam aku bersembang dengan dia. Kau daripada sekolah mana? Nama kau siapa? Aku lupa. Lepas tu umur kau berapa? Gitu-gitu. Aku cakap dengan dia macam-macam aku sembang dengan dia kat tandas tu. Lepas tu tiba-tiba dah aku berak. Tak, betapa bodohnya aku. Aku tengok dekat tepi. Pipe getah nak cebok berak tu tak ada. Pipe getah tu tak ada. Lepas tu aku cakap kat dia, weh, kau boleh tak tolong ambil pipe getah kat tandas sebelah? Kat tandas aku tak ada pipe lah, aku tak tengok tadi. Lepas tu dia kata okey. Aku dengar okey je. Lepas tu aku dengar dia jalan-jalan dekat tandas sebelah. Lepas tu bapak gila lama. Aku cakap, weh, mana pipe getahnya? Aku dah cebok berak ni. Dah nak subuh nanti kan. Lepas tu dia tak menjawab, tak menyahut-nyahut. Betapa lamanya aku kat dalam tu, dalam setengah jam ke sejam aku duduk dalam tu,
aku takut nak keluar. Aku takut nak keluar sebab dekat bawah tu kan ada tahi lagi. Lepas tu aku nak bangun rasa tak selesa. Lepas tu aku pun nak keluar pun aku takut tiba-tiba ada orang kan. Lepas tu aku pun tunggu dalam tu dah setengah jam lagi. Tunggu-tunggu tak manalah tahu ada orang datang. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, ada orang lalu. Aku dengar ada bunyi selipar lalu dekat luar tandas. Lepas tu aku cakap, hello, ada orang tak? Ada orang tak? Lepas tu tengok-tengok ada abang facilitator. Wedding, buat apa datang dah ni? Dah kalau aku duduk dalam tandas tu, aku berak lah bongok. Takkanlah aku makan dalam tandas. Tapi nak dijadikan ceritanya, aku tak cakap lah macam tu kan. Lepas tu aku cakap, bang, boleh tak tolong ambil paip getah ni? Tadi ada kawan saya kat depan ni tengah gosok gigi. Lepas tu saya suruh dia ambil paip getah kat sebelah. Lepas tu tak bagi-bagi. Cuba apa tengok dia ada tak dekat tandas sebelah. Lepas tu kalau dia tak ada, tolong ambil ke paip getah tu. Lepas tu dia pergi kat tandas sebelah tu, dia tengok tak ada orang. Tak ada orang. Lepas tu dia pergi kat sinki, dia tengok sinki tu kering. Sinki tu kering, tak ada tanda-tanda orang guna air dekat sinki tu. Lepas tu dia dah cakap macam tu. Lepas tu dia pun bagilah aku paip getah, liput alik atas tu. Aku pun ambil, nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu dia cakap, bang, serius abang, tak ada. Lepas tu dia cakap, tak ada dek, tak ada. Lepas tu, tak ada. Lepas tu aku cakap, bang, boleh tak teman saya sampai saya habis basuh tahi berak ni? Lepas tu dia cakap, ah, boleh-boleh, cepat-cepat. Lepas tu aku pun dah habis basuh berak tu. Lepas tu aku pun keluar, dia pun hantar aku pergi kemah. Lepas tu aku pun ambil sejadah, ambil kopiah. So kita pun pergi sembahyang dekat surau sekolah tu. Dan korang tahu tak? Korang tahu tak? Waktu aku sembahyang, aku tahiyat akhir, sebelah aku siapa? Budak tu dekat sebelah aku waktu aku tengah sembahyang. Lepas tu aku macam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Aku macam tu. Sumpah aku macam, what the fuck? Aku dah macam, ui, dekat sebelah aku. Aku punya tak perasan waktu kita sembahyang berjemaah subuh tu. Aku memang tak perasan dia dekat sebelah aku. Waktu tahiyat akhir tu, kan macam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi kan. Lepas tu aku macam, ni tertembung dengan muka dia, faham tak, tertembung. Lepas tu aku macam, macam tu aku macam, ni dia kan. Lepas tu aku pun dah habis salam tu, dah habis assalamualaikum warahmatullahi, lepas tu salam. Lepas tu aku cakap, weh, nama kau macam ni kan, umur kau macam ni kan, kau sekolah sini kan, semua maklumat diri dia betul. Lepas tu aku cakap, tadi kau ada gosok gigi ke dekat tandas? Mana ada, aku tidur lah bodoh, dia cakap macam tu kat aku. Lepas tu aku macam, takkan dia cakap dia tidur. Dan tu siapa yang aku jumpa dekat tandas tadi? Memang. Sampai sekarang aku terfikir balik benda tu, bila aku terfikir balik, memang seram lah nak dijadikan ceritanya. So, aku tak tahu nak cakap macam mana. Tapi, maklumat diri yang benda tu bagi dekat aku betul. Faham tak? Lepas tu aku cakap kat dia, serius, kau tak ada pergi tandas, kau tak ada gosok gigi, kau tak ada kencing, kau tak ada bangun. Tak ada. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So, persoalannya sekarang, siapalah yang ada dekat sinki tu tengah gosok gigi yang aku jumpa pada pukul 3 ke 4 sangat pagi yang aku nak pergi berak tu, faham tak? Nak dijadikan ceritanya macam tu. Tu je persoalan dia sekarang. Tu sahaja. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, habislah chapter ketiga kita yang bertajuk perkemahan di sekolah tadi. So habislah cerita seram kita pada hari ini. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So dengan habis itu, habislah, dah tak adalah cerita seram. So aku harap cerita ni seram lah untuk korang. Tapi aku rasa mesti tak seram kan. Tapi minta lah seram eh. Okay, jadi dah tengok dah. Sampai sini saja. Dan jumpa lagi. Bye bye.